Nah, ini Pak Yusuf juga mungkin bisa menjelaskan kepada kita, Pak Yusuf, sebenarnya apa yang coba diingin didapatkan oleh pihak kepolisian dengan melakukan tes psikologi kepada Peggy Setiawan dan juga untuk orang tuanya, Pak Yusuf? Baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi kami sendiri Kompolnas memang saat bertemu dengan penyidik yang lalu memang belum pernah memberikan masukan dan saran terkait dengan pemeriksaan psikologi terhadap Peggy Setiawan ya. Namun dalam pantauan pada saat ini penyidik menginformasikan ada kebutuhan dalam proses penyidikan bagian dari kehati-hatian penyidik untuk membuat satu kesimpulan terkait dengan proses penyidikannya, ada kebutuhan untuk mengetahui dan mengenal kepribadian ya, seperti itu sepertinya kepribadian Peggy Setiawan itu seperti apa, dan diyakini penyidik ya ada kebutuhan untuk tidak terkait langsung dengan perkaranya memang itu kita akui, hanya ada kebutuhan untuk bagian dari kehati-hatian penyidik untuk meyakinkan bahwa apa yang telah diputuskan sebelumnya oleh penyidik menetapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan ini, mereka tentu tetap berhati-hati untuk mengambil keputusan akhir, memberikan kepastian hukum yang pada saat ini sendiri kan proses penahanannya ini kan sudah dilakukan perpanjangan. Kemarin kan sudah 20 hari. Kami sendiri terus mendorong agar kepastian hukum terhadap Peggy Setiawan ini segera diberikan secara profesional. Ini penahanannya sudah habis. Apabila masih ingin ditahan kan pasti melakukan perpanjangan. Dalam pantauan Kompolnas, penyidik sudah mengajukan perpanjangan 40 hari lamanya. Nah, ini yang tentu kita dorong ya, semestinya dengan keyakinan penyidik sebelumnya, tentunya alat buktinya kan kalau itu sudah diyakini jelas ya, kami kira ya itu segera dipercepat. Tapi sepertinya ini ada kebutuhan dari penyidik sendiri terkait dengan pemeriksaan psikologi yang itu guna mendukung proses penyidikan penyidik itu sepertinya, Mbak Putri. Baik, Pak Yusuf. Nah, ini salah satu tes yang dijalani juga oleh Peggy. Ini adalah merupakan tes tertulis, tes menggambar, kemudian juga tes menggunakan alat. Salah satu hal yang coba digali oleh pihak kepolisian dengan memberikan tes psikologi kepada Peggy ini adalah untuk mengetahui apa kebiasaan Peggy pada saat usia 18 tahun, pada saat terjadinya kasus tersebut di tahun 2016 silam. Mas Risa menilai, apakah memang perlu dilakukan tes seperti ini untuk Peggy Setiawan? Izinkan saya untuk kecewa dulu ya, okay, dengan pernyataan Pak Yusuf tadi. Yang notabene merupakan pejabat lembaga negara. Presiden Jokowi mengatakan sudah wanti-wanti agar kasus ini diungkap hingga tuntas secara transparan. Tapi lagi-lagi dalam perbincangan dengan Pak Yusuf, dengan segala hormat, saya menangkap kesan ada hal yang tidak begitu gamblang disampaikan kepada publik. Apa yang tidak gamblang, Mas Yusuf? Ya, tentang tujuan penyelenggaraan tes psikologi itu sendiri, ternyata Pak Yusuf tidak mendapatkan informasi yang memadai. Itu ya kesan yang saya tangkap. Jadi izinkan saya untuk bertanya, lantas seberapa jauh kita bisa berharap pada Kompolnas agar kemudian penanganan kasus ini oleh Polda Jabar bisa berlangsung transparan seperti kata Presiden Jokowi. Itu satu hal. Yang kedua, karena saya tidak tahu lantas apa yang sesungguhnya dilakukan oleh Polda Jabar, maka secara standar yang saya pahami, pada tahap penegakan hukum seperti tahap yang dilalui oleh PS saat ini, kemungkinan hanya dua semestinya pemeriksaan psikologi itu dilakukan. Saya tidak bicara psikologi secara umum, tapi saya bicara tentang pemeriksaan psikologi dalam setting forensik, dalam setting penegakan hukum. Yang pertama yang diistilahkan sebagai fitness to stand trial. Saya Indonesiakan menjadi kebugaran atau kesehatan seseorang untuk menjalani proses hukum. Ujung simpulan dari pemeriksaan yang satu ini adalah apakah terperiksa itu fit atau unfit. Artinya sehat atau tidak sehat. Fisiknya atau kejiwaannya? Tentu saja kejiwaannya. Karena kalau fisik berarti pemeriksaan oleh kedokteran forensik. Kalau psikologi forensik simpulannya adalah apakah yang bersangkutan fit atau unfit, sehat atau tidak sehat, waras atau kurang waras. Kalau ternyata si terperiksa disimpulkan fit to stand trial, artinya sehat,
atau cukup waras untuk menjalani proses hukum, maka dilakukan pemeriksaan yang kedua. Yang diistilahkan sebagai competence to stand trial. Kompetensi untuk menjalani proses hukum. Okay. Ada perbedaan definisi antara kompetensi di ranah hukum dan kompetensi di ranah psikologi. Kalau kompetensi di ranah hukum bermakna sebagai kewenangan, tidak relevan dengan topik diskusi kita. Tapi kompetensi di ranah psikologi bermakna sebagai pengetahuan dasar tentang tentang seluk-beluk hukum yang akan dijalani oleh seorang terperiksa. Pengetahuan dasar, misalnya, apakah dia paham bahwa sekarang dia berstatus sebagai tersangka dan siapa tahu nanti berstatus sebagai terdakwa? Apa perbedaannya? Apakah terperiksa tahu bahwa dia didampingi oleh Pak Tony, dia didampingi oleh Pak Muhtar, dia didampingi oleh Bu Yanti selaku penasihat hukumnya? Tahukah dia, pahamkah dia tentang tugas fungsi penasihat hukum? Nanti di sidang, di sebelah kirinya akan ada jaksa penuntut umum. Di depannya akan ada majelis hakim. Tahukah, sekali lagi, terperiksa tentang fungsi atau tugas masing-masing pihak tersebut? Dan tahukah tersangka pasal apa yang akan dikenakan pada dirinya? Ini hal-hal yang sifatnya mendasar. Kenapa? Karena orang awam ini akan memasuki sebuah lingkungan, sebuah medan yang punya cara berpikir sendiri, yang punya kosakata sendiri terkait dengan hukum. Karena itu, kepada si terperiksa nantinya perlu diberikan pembekalan agar dia punya pengetahuan dasar yang memadai sesuai hasil pemeriksaan kompetensinya. Nah, dalam asesmen atau pemeriksaan yang kedua ini, simpulannya hanya dua. Apakah dia dianggap kompeten atau incompetent? Kalau dia dianggap kompeten, berarti mudah-mudahan dia siap menjalani proses hukum. Tapi kalau dianggap incompetent, maka dia perlu diberikan pencerahan oleh penasihat hukumnya, oleh tenaga psikologi forensiknya, dan seterusnya, agar dia sungguh-sungguh siap untuk menjalani proses hukum. Nah, ini adalah standar yang baku ketika proses penegakan hukum baru sampai pada tahap ini. Nah, kalau kemudian dikatakan bahwa ini dilakukan untuk mengetahui kebiasaan pada umur 18 tahun, izinkan saya untuk bertanya-tanya, ini tes untuk apa sebetulnya? Saya tidak paham. Ini tampaknya bukan fitness to stand trial. Ini juga bukan assessment dalam rangka competence to stand trial. Lantas apa? Saya tidak tahu. Salah satu yang disampaikan juga keterangannya adalah untuk bisa mengetahui bagaimana cara Peggy ini kemudian dibesarkan. Juga tidak untuk mengetahui hal itu? Ada yang namanya risk assessment. Assessment risiko. Kalau pertanyaan atau items atau hal-hal yang ditanyakan kepada PS adalah berkaitan dengan masa lalu, pengasuhan, kebiasaan, dan seterusnya, itu mengarahkan saya pada risk assessment, penakaran resiko. Namun harap dipahami bahwa risk assessment atau penakaran resiko tidak dilakukan pada tahap ini. Risk assessment hanya dikenakan kepada seseorang yang sudah berstatus sebagai terpidana untuk menakar dua hal. Pertama, berapa besar bobot kekerasan yang ada pada diri dia? Dan yang kedua, untuk memprediksi berapa besar kemungkinan dia akan mengulangi perbuatan pidananya. Itu kan tidak relevan untuk PS saat ini. Nah, jadi izinkan saya untuk bertanya-tanya, Mbak Putri, sebetulnya ini pertanyaan atau tes atau pemeriksaan psikologi ini untuk apa? Baik. Sekaligus ini pesan untuk tim penasihat hukum, bahwa mereka harus paham tentang tes ini tujuannya seperti apa, karena menyangkut kondisi psikologis klien mereka. Baik, Mas Reza, kita sampai di situ poinnya. Nanti silakan ditanggapi Pak Yusuf, karena Mas Reza juga mengatakan masih ada tidak transparan ditunjukkan oleh pihak kepolisian, sehingga pihak Kompolnas saja tidak terinformasi dengan baik mengenai tes ini. Pak Yuda juga bisa berikan pandangan nanti, termasuk Prof. Ibnu juga setelah jeda. Prof. Ibnu, silakan memberikan pandangannya mengenai tes psikologi yang diberikan kepada Peggy Setiawan dari kacamata hukum pidana. Kita akan berdiskusi lagi, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi.